Sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds membagikan video saat pasukannya melempar bom ke arah kendaraan militer Israel. Dalam video yang dirilis Al-Quds melalui Telegram pada Minggu, 21 Januari 2024, memperlihatkan ledakan dahsyat yang ditimbulkan dari serangan bom tersebut. Setelahnya, militan Palestina itu memperlihatkan imbas serangan bom terhadap kendaraan Zionis itu yang hanya menyisakan puing-puing dari kendaraan. Wujud dari kendaraan sudah tak terlihat dan hanya puing yang rata dengan tanah. Setelahnya, pasukan Al-Quds juga tampak memperlihatkan beberapa senjata milik Zionis yang dirampas.